بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. وقل الحمد لله والحمد لله ثم الحمد لله. القائل في كتاب الله: ارفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم ورسول العظيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، جمع صلاة صبح مسجد جامع قرية طيبة جلن أهل السرقة، أمين يا رب العالمين. Mari sama-sama kita mulai ta'lim kita dengan mengucapkan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita pada pagi hari ini tema yang sederhana namun syarat dengan kemuliaan dan keutamaan, yaitu tentang fadhlul adzan, keutamaan azan. Mudah-mudahan setelah mendengarkan daripada kajian tentang azan ini, hadirin sekalian bisa menjadi seorang muadzin, bahkan punya keinginan untuk mengumandangkan azan baik di masjid atau musala walau hanya sekali. Ma'asyiral muslimin, yang pertama hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لو seandainya ya'lamu nasu, mengetahui akan manusia, ma di sini artinya asyik, jadi sesuatu bisa diartikan keutamaan, bisa diartikan kemuliaan. Kalau seandainya manusia mengetahui keutamaan, kemuliaan finida dalam azan, wasofil awal, dan keutamaan sof yang pertama di sholat, dalam sholat. Jadi kita sholat, ada yang sholat pertama. Thumma kemudian, lam yajidu, mereka, artinya manusia tidak mendapatkan, tidak menemukan, illa kecuali, ayastahimu alaih, mereka dapatkan dengan cara istihab, dengan cara ikut undian. Lestahmu alaih, kata Nabi, niscaya mereka berbondong-bondong berkeinginan untuk ikut undian. Walau ya'lamu, dan kalau seandainya ya'lamuna ma fit tahjir, manusia mengetahui
keutamaan at-tahyyir. At-tahyyir ini Bapak sekalian diartikan at-tabkir ila shalah. At-tabkir ila shalah, kata-kata tabkir dari kata bakara yubakir tabkir. Ada mengartikan berpagi-pagi. Kalau kita artikan yang paling duluan di waktu subuh, dia berada di masjid. Artinya orang yang paling duluan di masjid. At-tabkir, berpagi-pagian, yang paling dulu dia sampai di masjid di waktu subuh. Namanya at-tabkir. Jadi Nabi katakan, kalau seandainya manusia mengetahui akan keutamaan at-tabkir ila shalah, lastabaqu ilaih, kata Nabi, sungguh. Ay, diartikan lastabaqu ba'dukum ba'dah al-hudur ila shalah. Lastabaqu ba'dukum ba'dah, maka ada saingan, persaingan di antara sebagian mereka dengan sebagian lain untuk duluan hadir di masjid. Nabi menggunakan bahasa law. Law ya'lamuna ma fit tahyyir. Walau ya'lamuna ma fil 'adami bi suhih. Dan kalau seandainya manusia mengetahui ma keutamaan, kemuliaan, fadilah fil 'adami. Al-'adama diartikan oleh ulama, ulama muhadisin, maksudnya adalah salat isya wa subuh dan salat subuh jama'atan, secara berjamaah. La atawhuma, sungguh mereka akan bersungguh-sungguh hadir dalam salat jamaah, terutama isya dan subuh. Walau habwan, kata Nabi, habwan di sini masyian ala yadaini kama yaf'al at-tifl. Masyian, ada kata masya, yamshi, berjalan menggunakan dua tangan, kama yaf'al at-tifl, sebagaimana yang dilakukan oleh anak kecil. Artinya merangkak. Kita punya anak kecil, rangkap. Itu kalau seandainya manusia mengetahui akan keutamaan sholat berjamaah isya dan subuh. Apa itu yang diketahui keutamaannya, kemuliaannya, fadilahnya, kelebihannya. Maka sungguh manusia akan hadir dalam sholat isya dan subuh berjamaah, sekalipun habwan, dia merangkak-rangkak untuk menuju ke masjid. Muttafaqun alaih, hadis muttafaqun alaih. Jadi kalau muttafaqun alaih berarti rawahul Bukhari wa Muslim. Ma'asyiral muslimin jamaah, salat subuh masjid jami' qaryah thayyibah, jalan-jalan ahli surga. Al-istihab itu artinya di sini al-iqtira'. Al-iqtira', kita dengar kata-kata Qur'an, itu artinya undian. Kemudian wat-tahjir at-tabkir ila shalah. Jadi katanya kita lihat dulu Bapak sekalian secara konteks lughatul hadis dari hadis tadi. An-nida diartikan sini azan. As-saful awal ay fis-salat, artinya sop yang pertama dalam salat. Yaitu wa huwa alladhi iyalal imam. Artinya barisan yang berada setelah imam. Artinya sholat pertama. Setelah sholat pertama, sholat kedua, sholat ketiga.
Kemudian di sini ada kata lastabaqu ay sabaqa la sabaqa ba'dukum ba'd fil hudur ila shalah. La sabaqa, sungguh ada kata-kata tasabaqa itasabaqa, saling bersaing. La sabaqa di antara mereka dengan yang lainnya saling sabaqa. Buru-buruan bersegera hadir dalam salat. Al-atama salat Aisyah habuan oleh sini. Masyain alal yadaini kama yaf'aluddin. Afadal hadis bapak sekalian yang dirahmati Allah jamaah. Apa yang kita bisa ambil dari hadis ini? Satu hadis tapi insya Allah kita bisa kembangkan. Yang pertama, at-targhibu fil adhan li'annahu min sya'air al-islam wa sunnatu min sunani wa sawabu al-mu'adhin azimun jiddan inda Allah ta'ala. Itu yang pertama. At-targhibu fil adhan, dorongan kita supaya targhib, senang, cinta, baik menjadi muadzin atau dengan adhan. At-targhib fil adhan, dorongan kita bagaimana kita supaya cinta untuk menjadi muadzin, mengumandangkan adhan atau dengan adhan. Mengapa bapak sekalian? Li'annahu min sya'airil Islam wa sunnatun min sunani. Adhan dikatakan di sini min sya'airil Islam, bagian daripada syiar Islam. Kalimat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada kalimat tauhid la ilaha illallah. Ada syahadat tauhid, ada syahadat rasul. Ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu bagian daripada min syiar Islam. Syiar-syiar Islam wa sunnatu min sunani. Dan sebagaimana sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa thawabul muadzin azimun jiddan 'inda Allah. Dan ganjaran pahala seorang muadzin azimun jiddan, besar sekali di sisi Allah. Itu yang pertama. Jadi jangan kita pandang sebelah mata seorang muadzin, entah itu seorang marbot. Maka muadzin itu pilihan. Walaupun sebenarnya kita bisa, tapi di masjid Qaryah Thayyibah contohnya, kita mendengar muadzin suaranya bagus, suaranya nyaring, terdengar keras. Itu nanti bicara dengan syaratnya. Tetapi kita bicara keutamaannya, bapak sekalian. Maka kata Nabi, hadis Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, An Muawiyah radhiyallahu an qala, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, berkata Muawiyah bahwasanya beliau pernah mendengar langsung Rasulullah bersabda, المؤذنون أطول الناس عنقا أي أعناقا يوم القيامة. رواه مسلم. المؤذنون, مؤذن, para مؤذن. Atwalun nasi a'naqan, manusia yang paling panjang lehernya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Manusia yang paling panjang lehernya.
Kalau kita lihat matan hadis ini, berarti nanti pada hari kiamat secara zahir leher para muadzin atau lunas paling panjang. Tetapi apakah itu makna secara maknawinya? Itu makna secara zahir. Ya. Makna secara maknawi, Bapak sekalian dirahmati Allah, kata-kata aqwalun nas di sini adalah li'ului darajatihim. Jadi punya kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah. Sehingga saat nanti yaumul qiyamah dalam kondisi manusia tenggelam dengan keringat-keringat mereka, huru-hara yaumul qiyamah di padang mahsyar, manusia memikirkan akan nasibnya masing-masing. Dikatakan matahari di atas kepala mereka, tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Tapi bagi muadzin orang yang azan mengumandangkan daripada menikahkan kalimat Allah di dunia, punya kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Thawabul muadzin azimun jiddan 'inda Allah. Hanya muadzin yang tidak tenggelam dengan keringatnya. Mengapa? Dengan suaranya yang keras, mendesaut dengan suaranya, Pak. Selamat mengumandangkan azan, meninggikan kalimat Allah. Betapa tingginya muadzin kedudukannya di hadapan Allah. Tidak tenggelam dengan keringatnya. Itu hadis Muawiyah. Jadi at-targhib binnida, ada dorongan bagaimana kita untuk menggunakan adat bahkan menjadi seorang muadzin. Ma'asyara muslimin wa zubatul mu'minin rahimani wa rahim. Yang kedua, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, at-targhib fi shufufil awal lis-salah li'anna ashhabaha yubadiruna ila as-salah fi awal al-waqt wa li'anna malaikata ar-rahman tad'u lil-imam thumma liman fi shaffil awal awalan thumma liman fi shaffil tsani wa hakadha. Mengapa Bapak sekalian dianjurkan kita salat untuk menikmati yang pertama? At-targhib hadis tadi, at-targhib fi shaffil awal lis-salah, keinginan untuk salat pada shaf yang pertama. Di anna ashaba yubadirun ilsalah, ketika dikumandangkan iqamah, itu ketika Al-Faqir berada di timur tengah Mesir, ketika dikumandangkan sholat itu jamaah berbondong-bondong, kalau bahasa kita buruan, untuk bisa menempati sholat. Itu bukan hanya satu masjid, hampir mereka berbondong-bondong untuk mendulukan, tetapi teratur. Jadi ada fadilah di sini. Shaful awal, shaf yang pertama fil shalah. Mengapa? Li'anna malaikata rahmah, malaikat rahmah tad'u lil imam, malaikat rahmah mendoakan imam. Summa liman fi shafil awal, kemudian shaf yang pertama awalan, yang pertama. Summa liman fi shafil tsani, kemudian kepada shaf yang kedua. Wah, kata berikutnya shaf ketiga. Jadi imam pertama yang didoakan oleh malaikat rahmat. Summa shaful awal, summa tsani, wah kata. Doa malaikat masyaallah mustajab makbul. Makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Hadis tadi Bapak sekalian, fadhu salatil jamaah wa fadhu tabkir ilaiha. Hadis bicara tentang keutamaan salat jamaah, wa fadhu tabkir, dan keutamaan berpagi-pagi dalam salat jamaah. Al-hathu ala khudhuri salatai al-isha wa subuh jama'atan fil masjid. Kemudian hadis yang tadi juga memberikan pelajaran kepada kita, al-hathu ala khudhuri salatai, perintah anjuran untuk hadir dalam dua salat al-isha wa subuh. Apakah sholat yang lain tidak? Bukan begitu. Tapi yang lain punya keutamaan. Punya keutamaan. Memang disebutkan dalam hadis ini sholat isya, sholat subuh. Mengapa? Sholatnya di waktu gelap. Dan ada sebuah hadis dari sahabat Al-Buraidah radhiyallahu anhu. Hadisnya hasan sahih. Rasulullah bersabda, basyiru al-masyaid, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sudah berjalan di zulam, di waktu gelap. Di waktu gelap. Nah, sholat di waktu gelap itu, ulama menafsirkan sholat isya, sholat subuh. Dengan apa itu kabar gembira? Bagi al-masyaidina il-masjid di waktu gelap. Bin nurita, cahaya yang sempurna, nurun yudhibulahu min jami'a jawaribihim ala sirat, cahaya Bapak sekalian yang akan memberikan penerangan yang luar biasa bagi orang yang suka salat isya, salat subuh berjamaah ala sirat, nanti pada hari yaumul qiyamah disaat melewati jembatan siratal mustaqim. Maka di sini dikuatkan dengan hadis, "Law ya'lamun nas ma fil 'azamati," kalau seandainya manusia mengetahui keutamaan salat isya berjamaah, subuh berjamaah, la tauquma. Pakai lam taukid, penekanan. Sungguh-sungguh mereka pasti akan hadir dalam salat isya dan subuh berjamaah, walau habuan, sekalipun merangkak-rangkak. Kalau manusia tahu, tapi manusia kebanyakan tidak tahu. Kata Nabi, al-khairu katsir wa fa'iluhu qalil. Kebanyakan itu, kebaikan itu banyak, tapi pelakunya sedikit. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian keutamaan muadzin Bapak sekalian. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat An Abdullah Ibn Abdurrahman, Rasulullah bersabda, "Fa innahu la yasma'u ma da sawti al-muadzin jinnun wa la insun wa la syai'un illa syahida lahu yawmal qiyamah." Ya Allah. Ini Masya Allah Pak. Fa innahu, maka sesungguhnya, bahwasanya Pak, si muadzin, la yasma'u mada sawtil muadzin, tidaklah mendengar sepanjang suara muadzin tatkala mengumandangkan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jinnun, golongan jin. Di sini jin pakai kalimat nakirah, bukan al-jinnu, tapi jinnun, jin. Suara muadzin terdengar oleh jin. Jin muslim, jin kafir. Nanti kalau jin kafir, kabur dengan suara azan, lari terpirit-pirit, takut dengan suara azan. Jin muslim mendengar suara muadzin
mengumandangkan azan. Wala insun, manusia siapapun yang mendengar suara azan, wala syai'un, artinya syai' bisa benda hidup, bisa benda mati, pohon-pohon, tanah, batu, yang mendengar juga mendengar azan Bapak sekalian. Illa, melainkan syahidanahu yawmal qiyamah, itu nanti Pak akan jadi saksi pada hari kiamat. Saksi batu jadi saksi, pohon sepanjang pohon sekitar masjid Qaryah Thayyibah. Apa kedengaran azan? Ini hadisnya. Pohon bisa dengar Pak. Apalagi manusia. Kita yang hadir di Masjid Qaryah Thayyibah, seorang muadzin mengumandangkan azan, kita pun jadi saksi itu. Ila syahida lahu yaumal qiyamah. Hu kepada siapa tuh? Lahu kepada siapa? Lil muadzin. Jadi rugi kalau seandainya kita selama hidup enggak mau azan, enggak mau jadi muadzin. Maka setelah kita mengetahui akan hadis-hadis ini, kita harapkan Bapak semuanya tentu pengen jadi muadzin. Amin. Minimal sekali. Minimal sekali. Di mana Bapak? Di mana saja? Bisa di masjid, bisa di musala, bisa di rumah. Ma'asyiral muslimin, nah bagaimana ini hadis terakhir, lalu bagaimana sikap kita saat mendengar azan? وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول bahwasanya Abdullah bin Amr bin Al-As mendengar Rasulullah bersabda, "Idza sami'tumun nidaa, idza apabila sami'tumun nidaa, kamu mendengar azan, faqulu, maka ucapkanlah mithla, seperti ma yaqulu, apa yang diucapkan muadzin." Maksudnya kita tirukan apa yang diucapkan muadzin. Kalau seorang muadzin mengumandangkan Allahu akbar, Allahu akbar, kita yang mendengar Allahu akbar. Kecuali Pak, hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal. Itu la haula wa la quwwata illa billah. Thumma sallu 'alayya. Ada pelajaran baru dari hadis ini. Thumma sallu 'alayya, kemudian bersholatlah kamu 'alayya atasku. Jadi ketika kita Bapak sekalian mendengar azan, maka kata Nabi, waqulu mithla ma yaqul, ucapkanlah seperti apa yang diucapkan muadzin. Tapi setelah itu, setelah selesai azan, jangan lupa kita baca yang namanya doa azan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak. La ilaha, ketika seorang muadzin, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ada kalimat Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca doa azan. Ada doa azan yang lengkap, ada yang singkat. Yang singkat, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'adta, innaka latukhliqul mi'ad.
yang ringkas. Yang lengkap, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah hadhi sayyidina Muhammad wa salatu wal fadilah wa syarafa wa tajdidul 'adada rafi'an wa ba'ath maqam mahmudan allati wa'ada innaka la tughriqul mi'an. Ini baca selawat. Kita baca selawat. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa innahu man shalla 'alaihi shalatan sallallahu 'alaihi biha. Sesungguhnya orang yang berselawat kepadaku, kata Nabi, satu salat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Satu. Sallallahu alaihi, Allah berselawat atasnya, pihak dengan selawat itu tadi. Asran 10. Thumma sallallahu li al-wasilah. Kemudian kata Nabi, sallallahu li, mintalah kepada Allah li bagiku al-wasilah, perantara. Fa innaha manzilatun fil jannah. Maka sesungguhnya itu adalah manzilatun fil jannah, satu kedudukan, tempat di surga. Jadi Bapak sekalian, ini anjuran, habis dengar azan baca doa. Baca doanya jangan cepat-cepat. Itu doa ngandungan luar biasa tuh, Pak. Allahumma ya Allah Rabba. Rabba artinya Tuhan. Hadihi ini ad-da'wa, panggilan at-tamah yang sempurna. Artinya Allahumma Rabba hadihi da'wati tamah. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan ini. Itu panggilan adzan milik Allah. Rabba hadihi da'wati tamah. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini. Allahumma wa salatil qa'imah, dan salat yang ditegakkan. Ati Muhammadanil, ati artinya berikanlah Muhammadanil, Nabi Muhammad, apa tuh? Al wasilah wal fadilah, perantara dan keutamaan. Jadi ini sesuai hadis Nabi. Thumma sallallahu li al wasilah. Apalagi waba'athu, dan tempatkanlah dia, maksudnya dia, kepada Nabi Muhammad. Tempatkanlah Nabi Muhammad waba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Maqam, kedudukan. Mahmudan, yang terpuji. Alladhi wa'adta, yang kau janjikan kepadanya. Innaka la, sesungguhnya engkau. La, tidak. Tukhliful mi'ad, mengingkari janji. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau ya Allah tidak pernah mengingkari janji. Itu doa azan, Pak. Mudah-mudahan insya Allah, mudah-mudahan kita semuanya pernah jadi muadzin. Amin. Yang muadzin terus. Ada sebuah kalimat nasihat, Pak. Kata mutiara, memang saya sedang cari ini riwayatnya sahih atau tidak, tetapi sebagai sebuah testimoni untuk sekalian boleh saja, baik. Ada 10 golongan yang jasadnya saat meninggal dunia utuh sampai hari yaumul kiamat. Jasadnya utuh. Jasadnya enggak dimakan oleh binatang-binatang tanah. Kalau jasad para anbiya, hadisnya sudah jelas. Jasadnya daripada hufadzul Quran, ahlul Quran, juga ada jaminan bagi Al-Quran, Al-Quran jasadnya utuh. Syuhada, orang yang mati syahid bisa bilillah, juga utuh. Termasuk muadzin. Muadzin
yang memang suka mengumandangkan azan di dunia, tapi muadzin di situ dikatakan muadzin yang biikhlas, dalam arti mengumandangkan azan betul-betul karena Allah. Kalau seandainya muadzin geruntuk gara-gara gak dikasih amplop, gak masuk. Gua aja gua gak dikasih. Ini maksudnya mu'adzin bin ikhlas. Karena Allah bin syaitan. Karena mengumandangkan daripada kalimat-kalimat Allah. Termasuk wanita yang melahirkan meninggal dunia juga jasanya utuh sampai hari kiamat. Ini sebuah testimoni, sebuah sugesti, bagaimana supaya kita di samping daripada dalil-dalil yang sahih dari baginda Rasul bicara tentang keutamaan fadilah bagi muadzin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala alihi wa sahbihi wasallam. Cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.